القرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحما اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا Abi Thalib dari bapak.
Nah, ini dari ibu Said Abu Waqqas dari Aminah, karena ketemu di barat Abdul Manaf, ya, dari Abdul Manaf. Ahadil asharatil mazhudilahum bil jannah radhiyallahu anhu. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini adalah salah seorang di antara 10 orang yang dijamin bagi mereka dengan surga. Jadi dari jumlah sahabat yang begitu banyak, ada yang mengatakan 140 ribu sahabat, ada yang mengatakan 114 ribu sahabat jumlahnya. Nah, ini dari jumlah sahabat itu dia punya level-level tersendiri. Ada yang disebut dengan Khulafaur Rasyidin, yaitu 4, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Sayyidina Utsman, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu sahabat. Ada juga sahabat yang dijamin oleh Rasulullah karena perjuangan dakwahnya di dalam menegakkan la ilaha illallah bersama Nabi, sehingga dijamin kata Nabi dia mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak kurang dari 10 orang. Nah, salah satu di antaranya adalah Sa'ad bin Waqqas, ya. Ini yang mendapatkan jaminan dari Nabi, ada 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga. Yang jamin Nabi untuk bisa masuk ke dalam surga ini, Masya Allah. Jadi Abu Waqqas, ada banyak. Di sini Abu Bakar radhiyallahu anhu, ada Sayyidina Umar bin Khattab, ada Sayyidina Utsman bin Affan, ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ada Sayyidina Talha ya bin Ubaidillah, ada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini mereka-mereka sahabat yang dijamin oleh Nabi masuk ke dalam apa? Surga yang Nabi Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Dapat jaminan. Bi Waqqas dia termasuk yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga, karena memang dia termasuk as-sabiqun dan awwalun, jadi yang pertama masuk Islam daripada sahabat-sahabat. Bahkan dia, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas pernah menyatakan dirinya dia adalah orang yang ketiga masuk Islam daripada beberapa sahabat yang lain. Pertama Abu Bakar, kedua Sayyidina Ali, ketiga yaitu Talha, nah yang keempatnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi dia menyatakan diri orang yang termasuk daripada orang yang masuk awal masuk Islam. Dia punya ibu, ibunya ini orang pengusaha pertama di Mekah. Tapi orang apa? Kafir, orang kafir. Dan dia sangat taat kepada agama. Makanya ketika Sa'ad bin Abi Waqqas masuk Islam, marahnya bukan main. Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk orang yang sangat bakti orang tuanya, sama ibunya. Cintanya luar biasa. Segala sesuatunya itu dia korbankan buat siapa? Buat ibunya, saking cintanya kepada ibunya. Nah, ketika dia masuk Islam, melihat Sayyidina Abu Bakar, melihat Sayyidina Ali, melihat Sayyidina Talha masuk Islam, orang-orang yang ternama ini, Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian datang kepada Sayyidina Abu Bakar, minta diantarkan kepada Nabi Muhammad dan masuk Islam. Ibunya tahu, kira-kira marahnya. Sehingga akhirnya ibunya marah kepada Sayyidina. Dia bikin satu pernyataan yang luar biasa. Kalau bahasa kita, ya Sa'ad, kalau engkau masih mau meninggalkan agama nenek moyangmu, nenek agama daripada bapakmu itu, nenek agama yang lama, kamu masuk kepada agama Muhammad, maka engkau akan lihat, aku tidak akan mau makan. Setiap hari itu dia tidak mau mogok makan. Nah, dengan perkataan seperti itu, diharapkan mudah-mudahan si Sa'ad ini karena saking cintanya sama ibu pasti dia tinggal. Ternyata enggak. Sa'ad bin Abi Waqqas la ilaha illallahnya udah masuk di dalam hatinya karena cinta kepada Nabi Muhammad. Dia diam ini. Ibunya tambah marah. Akhirnya marah, benar-benar dia enggak mau makan. Berhari-hari dia enggak mau makan ini ibu. Ternyata Abi Waqqas tetap diperhatiin. Sa'ad bin Abi Waqqas diperhatiin, dia berbuat baik kepada ini. Ibunya menolak, enggak mau dia untuk dilayani oleh anaknya Sa'ad bin Waqqas sebelum dia kembali kepada agama asal. Akhirnya kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ibu, andai kata ibu mempunyai 70 nyawa, kemudian setiap nyawa itu meminta aku untuk kembali kepada agama yang lama, saya tidak akan mau masuk kepada agama yang lain karena saya sudah masuk kepada dinullah, agama Allah, yaitu dinul Islam.
Andai kata ibunya punya 70 nyawa gitu, dan 70-70-nya ini bisa mati lagi, minta semua supaya dia kembali. Sa'ad bin Abi Waqqas tetap dia la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia begitu kuatnya keimanan, walaupun ibu kandungnya sendiri. Dia lebih cinta kepada Allah dan kepada Rasulnya. Begitu seharusnya kita. Ya, cinta kepada orang tua wajib hukumnya. Bakti kita kepada orang tua wajib hukumnya kita. Tapi di dalam agama kepada Allah, Allah harus segala. Dia didahulukan lebih segala sesuatu. Ya, tak boleh. Walaupun orang tua kita, maaf, dia berbeda keyakinan dengan kita misalnya, secara hubungan adamihi kita harus bakti sama dia. Tak boleh kita berbuat jahat kepada orang tua kita. Secara agama, secara keyakinan dia berbeda, tapi kalau secara akidah kita harus mendahulukan siapa? Allah. Kita harus mendahulukan agama kita. Itu yang dilakukan oleh sahabat. Maka dia termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk ke dalam surga-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini Sa'ad bin Abi Waqqas. Yang kedua katanya ahadil asharatil masyhudi lahum bil jannah radhiyallahu anhum. Dan dia adalah salah seorang di antara 10 sahabat yang dijamin oleh Rasulullah masuk ke dalam surga radhiyallahu anhum. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada 10 sahabat itu. Qala, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas. Apa kata Sa'ad bin Abi Waqqas? Ja'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Waqqas, telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang Rasulullah kepadaku, ngapain? Ya wuduni, yaitu menjenguk aku, katanya. Ya, datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadaku untuk menjenguk aku, ama hijjatil wada min wajain istaddabi, yaitu pada musim hajjatul wada min wajain istaddabi, daripada ketika aku sedang mendapatkan sakit keras. Nah, Sa'ad bin Abi Waqqas tadi cerita nih, ketika terjadinya apa namanya hajjatul wada, musim haji, tahun haji, haji wada itu haji perpisahan, haji terakhir, karena memang Nabi hanya sekali mengerjakan apa? Haji ini hanya sekali. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengerjakan haji pada tahun 10 Hijriah. Jadi pada tahun 10 Hijriah Nabi berangkat haji, tahun 11 Hijriah Nabi meninggal dunia. Jadi hanya sekali dia mengerjakan haji ini. Nah, itu disebut makanya karena sekali setelah itu meninggal dunia, maka disebut haji perpisahan, disebutnya hajjatul wada. Nah, di masa di musim haji seperti ini, setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Sa'ad bin Abi Waqqas sakitnya sakit keras. Ya uduni, ja'ani, telah datang kepadaku, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Siapa yang datang? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Nabi, ke rumah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ngapain dia datang Nabi? Ya uduni, menjenguk aku, ya. Menjenguk aku amma hijjatil wada, di musim haji wada. Min wajain istaddabi, daripada karena aku ini mendapatkan sakit keras. Jadi menjenguk orang yang sakit. Ya, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu akhlak yang mulia yaitu adalah diantaranya menjenguk siapa? Orang yang sakit. Ini menjenguk orang yang sakit merupakan satu akhlak yang Nabi Muhammad. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis beliau mengatakan hakul muslim adalah muslim situ. Haknya seorang muslim dengan muslim yang lain ada 6. Salah satu di antaranya faida marimah fa'ud. Apabila sakit maka jenguk. Itu salah satu. Jadi kalau kita ada orang yang sakit datang kita jenguk kepada dia siapa saja. Nah, sekarang dicontohin sama Nabi. Nabi yang datang untuk menjenguk kepada orang yang sakit seperti ini. Ya, siapa saja, hatta dia orang kafir. Hatta dia orang yang berbeda agama sama kita, berbeda keyakinan, datang Nabi. Termasuk orang yang telah zalim sama kita, datang kita untuk mau menjenguk orang sakit. Ini Nabi. Kalau model kita sih kayaknya rada-rada berat kali ya, gitu. Nabi mah enggak. Orang zalim tiap hari mana Nabi? Dia buang sampah di rumah Nabi, dikotorin Nabi rumahnya, pekarangan dengan kotoran unta, dengan kotoran sapi, setiap hari diperlakukan Nabi seperti itu.
Nabi enggak marah, jangan balas, marah saja enggak Nabi. Dilihat rumahnya banyak kotoran, Nabi tahu siapa yang buang itu. Tapi Nabi enggak balas. Jangankan balas, marah aja enggak, diambil Nabi. Udah, dibuang ke tempat sampah. Besok pulang sembahyang, begitu lagi dilihat, ada lagi. Berhari-hari Nabi diperlakukan seperti itu, tapi Nabi tidak marah. Satu hari sakit nih orang. Dapat kabar Nabi sakit, datang ke rumah, bilang masih di Aisyah, ada makanan enggak ya Aisyah? Enggak ada ya Rasulullah, hanya ada korma doang satu rantai. Oh ya udah bawa sini. Saya mau jenguk orang yang sakit. Emang siapa yang sakit ya Rasulullah? Itu orang yang biasa buang sampah ke rumah kita. Subhanallah. Ini akhlaknya Nabi Muhammad. Dia bawa tuh. Dia datengin kayak begitu. Masya Allah. Ya. Makanya luar biasa akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datengin. Kita pulang ngaji rumah kita ada yang buang sampah. Masya Allah, kita tahu tuh yang buang kira-kira bagaimana gitu. La haula wala quwwata illa billah. Itu orang sakit, mau nengokin enggak kira-kira? Mampus kali ya kayak begitu kan. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Kemarin tahadutsat nikmah di Madinah Al-Munawwarah. Saya nangis ketika masuk Babu Salam muziarah ke makam Nabi Muhammad. Habis sembahyang subuh, ada kalau kita mau ziarah tuh lewatin pintu namanya Babu Salam. Masuk kita ke Babu Salam. Enggak bisa masuk. Penuh, wah. Susah habis sembahyang subuh. Enggak jalan. Nangis. Masya Allah, saya tutupin muka saya pakai sorban. Kayak malu gitu karena nangis. Nangis bukan karena apa-apa. Ini baru mau ziarah saja susahnya bukan main. Baru mau ziarah saja orang sudah begitu luar biasa. Satu gambaran Allah berikan gambaran buat kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Susah mau datang mau ke makam Nabi Muhammad. Saya bayangin yang membuat saya nangis nanti fi yaumil qiyamah, ketika dibangkitkan nanti dari alam kubur, dikumpulkan semua umat-umat Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad dari zaman Nabi Muhammad sampai di akhir zaman nanti. Kira-kira umat Nabi Muhammad banyak? Kalau dikumpulin jadi satu banyak? Begitu banyaknya orang. Nanti kita bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kira-kira bagaimana? Kalau antrian nomor berapa kira-kira? Itu yang bikin Masya Allah. Sampai kita di sana, di makam Nabi, enggak bisa saya mengucapkan banyak salam. Hanya mengucapkan Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Udah sampai segitu doang. Langsung saya pakai bahasa Indonesia. Ya Rasulullah, saya Lutfi bin Jawabin Jawawi. Begini, begini, begini. Akui saya sebagai umat engkau ya Rasulullah. Saya enggak bisa untuk meneladani akhlakmu yang mulia. Saya enggak bisa ikuti ibadahmu yang begitu luar biasa. Tapi ada cinta di dalam hati saya kepada engkau ya Rasulullah. Itu yang kita minta. Kalau kita ngikutin akhlak Nabi, kira-kira sanggup? Ngikutin akhlak Nabi bisa nggak kira-kira? Kayaknya nggak sanggup gitu. Akhlaknya Nabi, dia baik bukan hanya mau teman atau kawan, dia bisa baik sama orang yang jahat sama dia. Itu belum mampu. Akhlak kita nggak bisa ngikutin. Ibadahnya bisa nggak? Apalagi ibadahnya yang luar biasa Nabi Muhammad, kita nggak bisa juga. Lalu apa yang mesti jadi andalan buat kita? Tanamkan di dalam hati kita, walaupun hanya satu titik, ada cinta kita kepada Nabi Muhammad. Tanamin tuh cinta kita kepada Nabi Muhammad. Untuk ikutin akhlak udah gak bakalan sanggup kita. Untuk ikutin ibadahnya gak akan mungkin kita. Tapi ada cinta kita sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan dengan satu titik cinta kita kepada Nabi Muhammad, itu yang menyebabkan kita dapat syafaat nanti di akhirat. Insya Allah. Itu aja udah. Makanya ada orang Baduy datang, namanya juga orang Baduy, orang kampung. Nabi lagi dakwah begini, datang nih orang. Assalamualaikum, ya Muhammad. Muhammad lagi manggilnya. Dia enggak manggil ya Rasulullah. Ini orang datang, Assalamualaikum, ya Muhammad. Muhammad, mata zahat. Kapan hari kiamat? Ini orang datang nanya-nanya tentang apa? Ya, Nabi senyum dengar kayak begitu. Nabi ladenin tuh orang. Apa kata Nabi Ma'adat adalah
Ya fulan, engkau tanyain kiamat, emang apa persiapan yang sudah engkau persiapkan untuk menghadapi kiamat itu? Jadi kan kalau orang tanya berarti udah apa? Udah siap. Dia nanya nih, Nabi nanya, dia nanya sama Nabi, ma'adat kedatulah, mata saat, kapan hari kiamat ya Rasulullah? Nabi senyum. Nabi lagi ngomongin yang lain, nih orang nanya, udah kagak sopan nanyanya, terus kagak nyambung lagi sama masalah. Lah kalau model kita, itu suruh usil tuh orang. Tapi enggak sama Nabi, Nabi malah balik tanya sama dia, ma'adat kedatulah, ya Allah. Kamu nanya ini tuh emang apa persiapan yang kau nggak ada ya Rasulullah, nggak ada persiapan saya, ibadah saya masih sedikit, sembahyang saya masih sedikit, sholat saya masih sedikit, puasa saya masih sedikit, sedekah saya masih sedikit, saya nggak ada bekal apa-apa untuk menghadapi kiamat. Nabi tanya, kalau nggak ada lalu apa yang membuat engkau menanya seperti itu? Persiapan kau apa? Nggak ada. Ibadah saya masih sedikit, hanya satu bekal saya, persiapan saya apa? Saya cinta kepada engkau ya Rasulullah. Paham apa maksudnya? Salatnya kurang, salatnya kurang, puasanya kurang, enggak ada ya Rasulullah bekal saya untuk menanyakan hari kiamat nanti di mana bertanggung jawaban pada hari kiamat. Saya enggak punya bekal apa-apa. Salat saya masih sedikit, ibadah saya masih sedikit, nggak ada bisa untuk menembus hari kiamat. Lalu apa bekal? Bekal saya cuma satu, saya cinta kepada Allah dan cinta kepada engkau ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Anta ma'ama an'ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai di dunia itu. Insya engkau akan berkumpul nanti di hari kiamat bersama orang yang engkau cintai. Kalau engkau cinta kepada aku, kata Nabi, engkau nanti akan berkumpul sama aku, kata Nabi Muhammad. Nah, satu cinta ini yang harus ada sama kita. Insya jalan kita dari rumah menuju masjid, kita duduk di pengajian ini, tujuannya apa? Selain kita niat menuntut ilmu, tapi kita niat karena cinta kepada Nabi Muhammad. Kita mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad, kita mau mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Ini sunnah yang paling disenangi oleh Nabi Muhammad. Apa? Duduk di majlis ilmu. Duduk di majlis ilmu adalah merupakan satu anjuran Nabi Muhammad, satu perintah Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad sendiri mengatakan, talabul ilmi afdalu indallah minas shalah wasiyam wal haji wal jihad fi sabilillah. Nuntut ilmu ini lebih utama dari haji, lebih utama dari puasa, lebih utama dari umrah, lebih utama dari salat, lebih utama orang yang duduk di majlis ilmu. Wukuf di padang Arafah hebat kan? Bagus kan? Tapi tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan apa? Ini kita niat nih, langkahkan kaki kita untuk apa? Karena cinta kepada Nabi Muhammad, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Insya Allah enak pak kalau udah kayak begitu, berarti kita ada bekal untuk menghadap. Insya Allah. Nah, di antaranya adalah ya'uduni aman hijjatil wada min wajahi istaddabi. Kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, telah datang kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang untuk menjenguk aku, kata dia. Nabi datang kepadaku karena dia tahu min wajahi istaddabi, karena pada saat itu aku sudah mendapatkan sakit yang keras. Nah, ketika Nabi datang menjenguk dia, fakultu, aku bertanya sama Nabi. Apa pertanyaannya? Ya Rasulullah, inni qad balaghani min al-wajhi ma tara, wahai Rasulullah, sesungguhnya telah datang kepadaku ini satu penyakit yang sangat keras, ma tara, sebagaimana yang kau lihat. Ya, aku sedang mengalami satu penyakit yang keras, sedang sakit dalam keadaan sakit yang parah sebagaimana yang kau tahu. Wa ana zumalid, dan aku dalam kondisi sekarang zumalid, aku punya banyak harta. Jadi dia sakit dan dia masih punya banyak apa? Banyak harta. Wala yarisuni, dan aku tidak punya ahli waris. Hartanya banyak, sementara dia udah kaya-kayanya udah mau deketin apa? Mati nih, udah sekarang udah sakitnya udah sakit keras banget. Ya Rasulullah, saya lagi sakit keras, udah parah banget kayak begini.
tapi saya tidak punya ahli waris, saya lagi sakit, illa ibnatul li, kecuali saya punya hanya satu dua anak perempuan. Paham enggak? Duitnya banyak, warisannya banyak, tapi ahli warisnya enggak ada, cuma satu dua nih anak perempuan. Apa kata dia? Afa atasaddaqu bisulusi mali? Ya Rasulullah, bolehkah aku sedekahkan nih hartaku yang banyak ini? 2/3 daripada harta yang aku miliki ini aku sedekahkan itu buat agama. 2/3 harta yang dia miliki, berarti 3/4 harta yang dia miliki. 75% harta yang dia miliki dia pengen apa? Dia pengen sedekahin. Habis anak juga cuma satu perempuan, gak ada ahli warisnya. Udah gue mau sedekahin aja deh buat gue semuanya. Kira-kira ini niat bagus apa jelek? Ini niat bagus ya? Nih kita ini Sa'ad bin Abi Waqqas nanya, ya Rasulullah ini qadbara qadidan wajah matara wa ana thumali wala yalisuni illa ibnatulli, apa tasaddaqu bisulasi mali, bolehkah aku mentersedekahkan hartaku 2/3 daripada harta yang aku miliki ini? Qala, kemudian Nabi menjawab, apa kata Nabi? La, jangan. Padahal bagus ya? Bagus ya? Tapi kata Nabi, la, jangan. Fakultu, kemudian aku tanya lagi kepada Rasulullah. Setelah dibilang jangan, fakultu, kemudian aku bertanya lagi, fasatru ya Rasulullah, kalau setengahnya bagaimana ya Rasulullah? Kalau tadi kan 75%, sekarang aku sedekahkan berapa? 50% ini bagaimana ya Rasulullah dari hartaku? Qala, kemudian Nabi jawab, la, jangan. La, jangan, kata Nabi. Jangan kau sedekahkan 50%. Fakultu, kemudian aku tanya lagi sama Rasulullah, fasulusu ya Rasulullah, lalu bagaimana kalau seandainya sepertiganya dah ya Rasulullah? Dari berapa tuh? Dari 75% Nabi bilang jangan, 50% Nabi bilang jangan, lalu bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? 20%-nya aja dah aku sedekahin. Diam Nabi. Ketika ditanya seperti itu, fasulusu ya Rasulullah, bagaimana kalau sepertiga ya Rasulullah? Faqala, Rasulullah menjawab, asulus, sepertiga, asulusu kathir, sepertiga itu udah cukup banyak, kata Nabi. Kalau kamu mau sedekahin, sepertiga itu udah cukup banyak. Au kathirun, udah cukup banyak itu, udah cukup besar. Kamu sepertiga kamu buat sedekah itu udah cukup besar. Kenapa? Innaka antazarahu wa rasataka aghniya'a khairu min antazarahum a'latan yatakaffafuna an-nas. Sesungguhnya kata Nabi, ya, antazarahu wa rasataka, engkau meninggalkan ahli warismu. Ahli warisnya ada berapa nih? Engkau tinggalkan ahli warismu aghniya'a, dalam keadaan kaya banyak harta itu khairun, lebih baik tuh buat dia, lebih baik dari dia, min antadarahum alat dan yatakaffafuna an-nas, daripada engkau meninggalkan ahli waris kamu dalam keadaan sedikit hartanya, akhirnya yatakaffafuna an-nas, dia akhirnya terjadi tukang minta-minta, meminta-minta sama yang lainnya. Jadi tetap warisannya harus lebih apa? Banyak kesian anak-anak kan. Tapi ini uang juga enggak mesti harus semuanya langsung jadi warisan. Ada orang meninggal dunia misalnya, ya. Kemudian dia punya ahli waris, punya tarodah peninggalan daripada orang tua kita nih, misalnya 1 miliar. Jelas nih, dicontoh nih, 1 miliar misalnya. Waktu orang kita meninggal dunia itu, ayah kita meninggal dunia dan dia punya harta 1 miliar, ini uang yang 1 miliar ini tidak langsung jadi waris. Amin. Enggak jadi, enggak langsung jadi harta waris. Enggak langsung nih 1 miliar. Enggak ujung-ujung langsung pecah tuh 1 miliar begitu. Itu yang 1 miliar itu bukan harta waris. Namanya maludirkah. Kalau dalam agama namanya maludirkah, harta peninggalan. Jadi harta peninggalan dari orang tua, harta peninggalan bukan langsung jadi apa? Waris. Jadi kan kita enggak langsung kita jadi waris, enggak, di harta peninggalan dulu.
Nah, dari harta peninggalan ini nanti dia akan jadi waris. Kapan? Pertama lihat dulu, ada nggak kewajiban orang tua kita yang belum diselesaikan? Zakat malnya, kewajiban yang harus diselesaikan kepada hukum Allah. Yang kedua, dia punya utang atau tidak? Paham? Ya, dia punya utang atau tidak? Yang ketiga, urus tuh sakitnya dia, waktu dia sakit, waktu dia meninggal dunia, beliin kain kafannya, nguburinnya, semuanya itu pakai uang yang dari uang yang mana? Yang 1 miliar. Dia pernah wasiat, ntar kalau gua meninggal dunia, lu sumbangin ya, kasih itu ke masjid 100 juta misalnya, kasih itu pesantren sekian, itu wasiat namanya, yang pernah diinin. Nah, itu mesti diselesaikan. Wah, harus dilihat dulu tanggung jawabnya nih. Waktu dia sakit, ya, pakai uang itu. Waktu dia meninggal dunia, pakai tuh uangnya siapa? Jangan uang anak. Sebab kalau uang anak kadang-kadang kan jadi masalah. Ini pertamanya doang nih, kayak mohon maaf ribu maaf nih, kayak pahlawan. Bapak kita sakit, kita yang ngapain? Kita yang biayain semua. Pas dia meninggal dunia, kuitansinya kita yang merubah. Ada gak yang begitu kira-kira? Sakit cuma 20 juta, di situ 75 juta. Pas dia meninggal dunia, makanya gak boleh kayak begitu. Gak boleh gak langsung pakai tuh uang. Jangan jadi fitnah buat ibu ayah kita. Kesian orang tua kita entah di alam kuburnya. Yang kedua, dia punya utang gak? Utang kepada Allah atau utang kepada sesama manusia? Makanya setiap orang yang meninggal dunia mau habis disembahyangin, ahli keluarganya pasti sambutan. Sambutan kan? Ahli keluarganya sambutan kan? Sambutan. Apa yang sambutan di situ? Apa kira-kira? Saudara-saudara, saya atas nama keluarga di hadapan jenazah orang tua saya bermohon kiranya selama ia dalam pergaulan mungkin ada salah yang sengaja atau tidak sengaja, yang besar atau yang kecil, kami atas nama keluarga di hadapan jenazah almarhum orang tua saya mohon diridhoi, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apakah saudara-saudara memaafkannya? Begitu kan? Yang kedua kita minta apa? Utang. Utang dibebasin apa dia bayar? Andai kata orang tua saya punya utang dan piutang di dalam pergaulan sehari-hari, tolong secepatnya itu sudah lagi dialihkan kepada kami atas nama keluarga, bukan kepada orang tua saya. Kan gitu kita minta. Ini enggak gitu. Kita ngomong sih ngomong tuh. Semua utangnya enggak ada yang lain. Kesian orang tua kita. Tega tuh kita. Yang kita tega berbuat jahat sama orang tua kita yang seperti itu. Nah, istilah tua kita, Pak. Makanya kata Nabi, harta yang paling mudah dan paling gampang harta waris. Harta yang paling gampang itu harta waris. Karena gak pakai kerja, memang dapat. Usahanya cuma satu, doain dia bapaknya mati. Enggak pakai kerja. Pakai kerja gak? Gak pakai kerja, tapi harta yang paling mudah atau waris itu kata Nabi, itulah harta yang paling banyak mendapatkan kemudaratan dan tidak mendapatkan keberkahan di dalamnya. Ini yang perlu kita tahu. Nanti kita buka dalam hadis-hadis ini. Dalam kita Riyadhus Shalihin ini, masya Allah, Imam Nawawi luar biasa. Dia mencoba mengambil hadis-hadis sahih dirangkumkan di dalam satu kitab ini. Banyak ini nanti pelajaran yang kita dapatkan dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Di situ akan digambarkan kita, makanya enggak langsung dia jadi harta waris. Itu namanya malu dirkah, harta peninggalan. Bukan harta waris, tapi harta. Urus tuh potong. Potong ini, dia wasiat, dia utang, dia itu dari 1 miliar. Udah potong buat rumah sakit, potong semua segala macam, ada sisa berapa? 250 juta. Oh, 250 juta. Anaknya ada 13. Jadi yang 250 juta itulah yang disebut dengan harta. Wah. Jadi enggak langsung. Siapa nih yang dia dapat nih? Kalau si Sa'ad bin Abi Waqqas sudah khawatir, ya Rasulullah, kata dia, saya dalam keadaan sakit keras ya Rasulullah, kayaknya umur udah gak lama-lama
panjang dah, saya takut ya Rasulullah. Wa'ana humalin, tapi saya punya harta banyak ya Rasulullah, sementara saya ahli waris gak ada, kecuali satu perempuan, perempuan satu. Kalau dia masih punya bini, bininya masih ada, bininya masih dapat tuh. Seorang suami, bini meninggal dunia, punya bini, bininya kemudian gak punya anak, dia yang dapatnya seperempat. Seperempat dari harta itu dapat tuh istri. Kalau dia meninggal tanpa punya anak. Tapi kalau punya anak nih, itu punya dapat seperempat delapan. Karena terpotong sama siapa? Sama anak. Sama anak. Anak dari almarhum, bukan anak yang lain. Paham nih? Misalnya, maaf, punya istri, kemudian waktu dia kawin emang janda deh misalnya, dia punya anak nih bini gitu. Nah itu dia gak dapat dari harta yang bapaknya yang meninggal itu. Yeah. Yang dapat mah bininya doang. Yang dapat siapa? Bininya aja. Yang dapat tuh, karena dia bukan langsung yang dapat nih dari situ. Nah itu langsung isinya. Nah anak dapat, kalau dia punya anak laki dapat. Ya, semuanya, nah itu waris, nanti itu ada babnya sendiri. Dan sekarang ini orang banyak meninggalkan ilmu faraid. Ilmu faraid itu ilmu yang membahas tentang apa? Waris. Salah satu min asrati sa'ah, di antara tanda-tanda hari kiamat, kata Nabi, ntar orang enggak lagi mau pusing pakai ilmu-ilmu gituan, ilmu faraid. Tinggal main pecah belah aja udah. Udah, berapa duit udah, ya udah bagi rata. Begitu kan? Udah bagi rata. Kagak lagi pikirin laki perempuan, laki dapat berapa, perempuan dapat berapa. Ini segala macam. Nah, ini sudah menyimpang daripada ilmu faraid. Harusnya pakai aturan agama. Lain masalahnya kalau dia sama-sama redha, dia sama-sama kan laki sama perempuan, masa dibedain perempuan dapat satu, laki dapat berapa? Dapat dua, berarti kayaknya enggak adil, menurut kita enggak adil. Padahal dalam kajian ilmu di situ dibahas tentang kenapa Al-Qur'an laki dapat dua, perempuan satu dan lain sebagainya. Nah, ini nanti akan dibahas tentang bab ini. Tapi yang mau disampaikan di sini adalah kekhawatiran daripada seorang sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia dalam keadaan sakit keras, bingung dia. Punya harta banyak, kemudian ahli warisnya hanya satu, sehingga tergugah punya niat yang baik buat dia. Menurut dia baik. Apa? Dia pengen sedekahkan hartanya dia. Ya Rasulullah, saya mau sedekah 2/3 harta saya ya Rasulullah. Saya mau sedekahin aja dah. Cukup tuh 1/3 buat anaknya. 2/3 saya mau sedekah. Faqala Rasulullah jawab, lah jangan. Jangan, kata Nabi. Kalau bicara bagus, kok bagus, kok sedekah banyak. Nah, tapi kata Nabi, jangan. Fakultu, kemudian aku tanya lagi, ya Rasulullah, fasatru ya Rasulullah. Lalu bagaimana kalau 50% ya Rasulullah? Kalau 75% kamu bilang jangan, bolehkah 50% ini harta yang aku miliki, aku sedekahkan ya Rasulullah? Fakala, lah, jangan, kata Nabi. Jangan, kata Nabi. Fakala, aku tanya lagi, wasulusu ya Rasulullah. Saya pengen sedekah, kalau begitu 1/3 aja bagaimana? 25% aja ya Rasulullah, bagaimana? Faqala, kemudian Nabi jawab, as-sulusu katsirun, 1/3 itu udah cukup apa? Udah cukup banyak, ya boleh deh, dibolehin tuh mah Nabi. Jadi jangan semuanya, ya 1/3 aja kata Nabi, itu pun sudah terlalu banyak. Innaka antadhara wa wasataka aghniya khairun, ketahuilah kata Nabi, sesungguhnya apabila engkau meninggalkan ahli waris, engkau meninggalkan meninggal dunia dan engkau ada ahli warisnya, kemudian ahli warisnya itu menjadi mendapatkan harta yang banyak, warisan yang banyak, khairun, itu jauh lebih baik kata Nabi Muhammad. Itu jauh lebih baik min antadharahum 'adatan yataqaffafuna an-nas, daripada engkau tinggalin itu semuanya, akhirnya sedikit harta warisnya, sementara nanti anak-anakmu ahli waris akan jadi apa? Jadi orang yang miskin, susah, dapat minta-minta kepada siapa? Jangan begitu, kata Nabi. Biarin dia dapat warisan yang banyak. Masya Allah. Wa innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha. Dan sesungguhnya lantun fikar nafakotan tidak
satu apa yang sudah engkau mau menafkahkan itu, engkau keluarkan itu, tabtaghi biha, ya, untuk mencari daripada nafkah itu adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, illa ujirta 'alaiha, kecuali Allah akan berikan pahala atas sedekah itu sekecil apapun, walaupun sepertiga yang engkau berikan buat orang lain, buat sedekah. Yang dibicarakan sedekahnya, berapa yang disedekahkan? Jadi berapa kesimpulan sedekah ini? Sepertiga. Nah, yang sepertiga itu kata Nabi, wa innaka lan tunfiqa nafaqatan. Sesungguhnya kata Nabi, apa yang kamu sudah nafaqahkan itu sekecil apapun, jangan lagi 75%. Jangan lagi 50%. 25% saja kamu sedekahkan, tapi tabtaghi biha wajh Allah. Tapi yang 25% itu engkau keluarkan semata-mata untuk mencari apa? Ridha Allah. Inna wujidta 'alaiha, yakinlah yang 25% itu akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda, walaupun hanya 25%. Jadi di dalam sedekah ini dia beda dengan zakat. Kalau zakat ada aturan, ada haul, ada nisab. Enggak bisa kita membayar zakat di luar semau kemauan kita. Mau bayar zakat fitri misalnya, yang seharusnya 3,5 liter, karena kita uang banyak, duit kita banyak, kita keluarin zakat fitrah kita 1 karung semua. Lu ngapa 1 karung? Duit gua banyak, duit kaya, gua orang kaya. Enggak bisa, tetap yang dihitung berapa? 3,5 liter, yang lainnya sedekah nilainya. Zakat ada aturan, beda dengan sedekah. Kalau sedekah tidak terbentur dengan aturan, yang jadi patokan daripada sedekah bukan besar dan kecilnya, bukan 75%, 50%, 25%-nya, bukan itu yang jadi ukuran dalam bersedekah, tapi yang jadi ukuran adalah keikhlasan dalam bersedekah. Paham maksudnya? Keikhlasan yang dalam bersedekah, bukan besar dan kecilnya. Makanya Nabi bilang, innaka la tunfiqa nafaqatan tabtaghi biha wajh Allah illa ujirta 'alaiha. Sekecil apapun yang engkau sedekahkan, tapi tujuannya mencari ridha Allah, mencari adalah keikhlasan karena Allah, maka Allah akan balas. Hatta ma taj'alu fi imra'atika, ditutup itu hadis. Apa kata Nabi? Hatta ma taj'alu fi imra'atika, sekalipun apa yang sudah kamu keluarkan buat istrimu di rumah. Paham ini? Kita keluarkan buat istrimu di rumah, itu pun juga kalau engkau berikan itu ikhlas karena Allah, mencari ridha Allah, maka itu pun akan mendapatkan nilai pahala di sisi Allah. Insya Allah. Padahal memberikan nafkah kepada istri hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Padahal hukumnya wajib, sementara sedekah hukumnya sunnah. Padahal memberikan nafkah kepada istri hukumnya wajib, tapi sedekah yang kita keberikan ketika kita memberikan uang belanja kepada istri ikhlas karena Allah, menjalankan syariat karena Allah, maka dua pahala kita: satu, mendapatkan pahala wajib; yang kedua, kita mendapatkan pahala sedekah karena sudah berbuat baik sama istri kita. Insya Allah. Makanya sedekah yang paling utama adalah diberikan kepada siapa? Kepada kerabat yang paling terdekat dulu. Jangan kita berikan kepada orang lain. Ada orang datang kepada Nabi Muhammad bawa korma banyak luar biasa. Dia datang dari kampung yang jauh, dia datang. Dia bawa pengen sedekah kepada Nabi Muhammad. Setelah sampai kepada Nabi Muhammad, Nabi nanya, "Ente dari mana?" "Dari kampung sana." Jauh betul ente. "Ente bawa apa?" "Ini mau sedekah kepada engkau. Apakah masih ada orang saudaramu yang susah di sana?" "Ada ya Rasulullah. Saya punya bibi, saya punya ini." "Bawa lagi," kata Rasulullah. Sana dulu, dideresin, jangan langsung main serai kepada yang jauh. Artinya, yang paling dekat dulu kita. Kita sedekah jauh-jauh, sementara ponakan kita susah, kita diam aja. Kita sedekah luar biasa di mana gembor-gembor, kita punya encang-encing, kita ini susah, kita enggak. Masya Allah. Semua kembali kepada kita. Terakhir ketika saya di sana disuruh isi ceramah tentang pasca haji, apa yang mesti dilakukan.
Saya bilang orang yang pergi haji tujuannya satu. Semua orang yang pergi haji pengen pulang haji, hajinya mabrur, dah itu aja. Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, haji saya mabrur gak? Diam Nabi. Ini orang tanya sama Nabi, ya Rasulullah, haji saya mabrur gak? Pasti kata Nabi diam, gak bisa jawab. Ya Rasul, saya mabrur gak? Diam Nabi. Kata Nabi, akhirnya Nabi jawab, yang tahu mabrur atau tidak mabrurnya hanya Allah. Saya gak tahu haji kau mabrur atau tidak mabrur, karena itu hak Allah. Itu prerogatif Allah. Saya gak bisa menyatakan kau mabrur, sementara itu adalah hak Allah. Jadi yang bisa menentukan seseorang mabrur atau tidak mabrur adalah Allah. Tapi kata Nabi, walaupun demikian, tanda-tanda mabrur itu ada. Tanda-tanda mabrur ada, kata Nabi. Kelihatan tuh orang tuh kayaknya mudah-mudahan mabrur tuh orang. Kenapa? Kelihatan ada tanda-tandanya. Apa tanda kemabruran itu? Ternyata Nabi memberikan jawaban yang luar biasa. Tiga Nabi sampaikan tanda kemabruran itu. Absus salam, tebarkan salam. Salam, tahu salam? Apa salam? Memejamkan? Itu tanda mabrur. Absus salam, tebarkan salam, kata Nabi. Padahal salam gak ada kaitannya sama tawaf. Padahal salam gak ada kaitannya sama yang namanya wukuf. Salam gak ada kaitannya, gak nyambung sama melontar. Tadi mau pikiran kita, orang yang hajinya mabrur, yang wukufnya luar biasa nih, yang tawafnya khusyuk, kan begitu? Enggak, Nabi bilang, satu yang pertama tandanya absus salam, menebarkan salam. Lihat tuh orang pulang haji bagaimana? Bukan hanya sekedar nebarin salam seperti itu. Kalau ngomong ngucapin salam, bisa nggak? Siapa juga bisa. Jangan kita burung beo di rumah ngucapin assalamualaikum, bisa nggak? Assalamualaikum, assalamualaikum, la ilaha illallah. Itu di Barito, pernah ketemu burung tuh ya? Ya ada burung, kita tanya berapa duit, beo? 3,5 juta, 3 juta. Ya, kecil, apa? Bisa sempat ngucapin apa? Assalamualaikum, 3,5 juta. Teman cuma assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Pasti juga kagak. Kalau mau pasupan salam mungkin bisa, tapi maknanya bukan itu. Assalam adalah merupakan asma bin asma'illah, nama di antara nama-nama Allah, Assalam. Dan satu-satunya nama yang Allah punya dan Allah turunkan di muka bumi adalah salam, kata Allah. Assalam Allah turunkan di muka bumi ini untuk menjadi keselamatan dan kesejahteraan, kedamaian buat yang lain. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahada huwa rahmanur rahim. Wallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus as-salamul mu'minul muhaibidul azizul jabbar. Ada assalam di dalamnya. Assalam Allah turunkan supaya apa? Supaya kamu bisa menebarkan kesejahteraan di masyarakat kamu. Orang yang tandanya haji mabrur, lihat pulangnya, dia menebarkan salam atau tidak? Dia menciptakan kedamaian atau tidak? Dia menciptakan ketenangan atau tidak? Kesejahteraan di dalam masyarakat. Masya Allah. Kalau pulang haji jadi biang kerok, wah, kan main itu. Yang kedua nih dia, yang berkaitan sama ini, tanda orang haji mabrur, kata Nabi, it'amut ta'am, memberikan makan sama orang. Gak ada kaitannya sama tawaf, gak ada kaitannya. It'amut ta'am, memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Artinya orang yang pulang haji ada gak kepedulian sama orang lain? Paham gak maksudnya? Ibadah boleh, hukum bebas, sa'i bagus, dan lain sebagainya. Tapi kalau pulang, dia gak pernah mau peduli sama masyarakat yang ada di sekitar. Ada orang susah di rumah, gak pernah mau peduli. Ada anak yatim, gak pernah peduli.
Enggak ada sedekah, enggak ada, enggak pernah ini. Masya Allah. Nauzubillah, subhanallah. Ini yang perlu jadi gambaran. Lihat, biar aja pulang kita tadi. Kalau dulu dia pergi hajinya pelit, pulang haji jadi baik. Nah, itu namanya ada tanda-tanda daripada hajinya. Begitu katakan. Perginya pelit, pulangnya baik. Itu namanya ada tandanya. Nah, ini jangan pergi pelit, pulang pedit. Pergi pelit, pulang pedit. Nah, ini mah Haji Muhyiddin yang begini. Ini begini, makanya bandar itu di dalam TV sinetron ada apa ya namanya? Apa itu sinetron apa ya? Tukang bubur nih kan? Iya, itu kan cerita dua figur manusia. Yang mau diceritain dalam sinetron itu sebetulnya bahwa di dalam masyarakat kehidupan kita ini ada orang yang sama seperti Haji Muhyiddin, ada juga Haji Sulam. Tinggal dipilih, lu mau jadi Muhyiddin apa jadi Sulam? Maka di gambaran itu Haji Muhyiddin begitu. Kalau berangkat haji, dia bukan sekali berangkat hajinya. Berapa kali? Berangkat hajinya luar biasa. Tapi luar biasa juga jahatnya, mau orang bukan fitnah, mau tetangga mau pernah, duit pelitnya bukan main. Tuh Haji Muhyiddin. Tapi ada juga di gambaran Haji Sulam. Ada orang yang pergi haji, dia nyelengin, dia nabung, dia ini. Pulang dia jaga tuh hajinya. Dia berusaha waktu lagi di sono, dia pengen sembahyang di shop yang pertama di belakang imam Masjidil Haram, di shop pertama di Baitullah. Dia pengen berusaha kayak begitu, pulang dia ini. Padahal mah duitnya dia berusaha benar cara apa mau berangkat hajinya. Masya Allah, ada gambaran yang kayak begitu namanya. Nah, tinggal kita mau jadi siapa? Kita mau keluar sedekah, boleh kita sedekah. Nih, dia mau mati di saat bin Abi Waqqas udah sakit, dia takut. Akhirnya dia bilang, ya Rasulullah, saya pengen sodako aja lah. Kalau sodako ukurannya keikhlasan, bukan besar dan kecilnya. Paham tuh ya? Bukan itu yang jadi ukuran. Bukan, bagaimana ya Rasulullah kalau 2/3 saya sedekahin? Jangan, kata Nabi. Kalau sedekahnya bagaimana? Jangan. 1/3, Nabi diyebar, Nabi jawab, as-sulusu kathirun. 1/3 udah cukup banyak, udah deh, hanya sedekah itu. Kasih tuh anak-anak ente ahli waris biar gedean dikit, jangan ente habisin buat sedekah. Yang penting ente ikhlas. Lantut faqana faqatan tabtabu biha wajah Allah illa ujirta. Yakinlah kata Rasulullah, apa yang kau sedekahkan walaupun hanya 1/3, itu yang akan mendapatkan keridhaan Allah. Insya Allah, subhanallah. Itu yang mesti kita ini. Nah, kemudian dia nanya fakultu, setelah dia selesai dia tanya, ya Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, kira-kira umur saya panjang gak ya Rasulullah, ya saya bisa berpisah, apakah saya akan meninggal dunia ini ya, berpisah sama sahabat-sahabatku. Fakultu, kemudian kata Rasulullah, innaka latukhallafa fata'malan amala tabtaghi bihi wajhallah illa azdadta bihi darajatan wa rifatan. Enggak, kata Rasulullah, sesungguhnya insya Allah engkau akan belum akan diwafatkan, engkau akan panjang umur dengan sedekah yang engkau keluarkan. Paham nih maksudnya? Ya. Tadi dia sedekah kan? Rencananya sedekah berapa? 1/3. Apa kata Nabi? Innaka latukhallafa, insya Allah kau dipanjangin umur. Fata'amala amalan, dengan apa yang kau kerjakan itu, dengan kau sedekahkan itu yang 1/3 itu, tabtaghi bihi wajhallah, yang kau keluarkan walaupun sedikit hanya 25%, tapi kau rela mencari keikhlasan karena Allah, illa azdadta bihi darajatan wa rifatan. Ketahuilah, yang sebab 1/3 itulah Allah akan angkat derajat engkau, Allah akan panjangkan umur engkau, dan Allah akan berikan kehormatan dan kemuliaan. Insya Allah panjang umur engkau. Insya Allah. Tuh Nabi kasih gambaran. Wala'allaka, tapi bisa jadi, wala'allaka antakhallafa hatta yantafi abika aqwamun, bisa jadi katanya engkau pun bisa meninggal dunia sampai engkau bisa memberikan manfaat dulu kepada orang lain. Andai kata engkau meninggal, engkau sudah bisa memberikan manfaat dengan sedekah. Orang ada manfaatnya enggak buat orang?
bisa memberikan manfaat buat orang lain. Bisa dia sedekah, anak yatim yang tidaknya makan akhirnya bisa makan. Sekarang ini katanya bulan Muharram ini adalah bulan siapa? Ini hari rayanya siapa? Siapa? Sampai segitu juga. Padahal kagak ada kaitannya anak yatim sama Muharram. Gak ada. Sejarah bicara mencatat bahwa di bulan Muharram itu anak, tapi orang mengartikan bahwa yang namanya anak yatim, hari bulan Muharram ini adalah apa? Hari anak yatim. Padahal gak ada. Tapi di bulan Muharram ini dari sejak para nabi dan para rasul, Allah berikan itu pertolongan-pertolongan. Allah turunkan kebaikan-kebaikan buat orang-orang yang berbuat baik di bulan Muharram. Orang yang berbuat kebaikan di bulan Muharram, Allah berikan kebaikan. Allah selamatkan Nabi Allah Nuh alaihissalam di bulan Muharram. Allah selamatkan Nabi Allah Yusuf di bulan Muharram. Allah angkat yang namanya Allah terima taubat yang Nabi Adam di bulan Muharram dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa itu banyak terjadi. Kenapa? Ketika dia banyak mendekatkan diri kepada Allah, Allah selamatkan dia. Nah, ulama memberikan gambaran ada salah satu di antara amalan yang paling terbaik yang apabila kamu lakukan, Allah akan cinta kepada engkau. Apa? Berbuat baiklah kepada siapa? Anak yatim. Berbuat baiklah engkau kepada anak yatim di bulan yang terbaik ini, yaitu di bulan Muharram. Disuruh itu ulama menurut kita untuk berbuat baik di bulan Muharram, terutama kepada anak-anak yatim kita. Masya Allah, Pak sisihin Pak Fesok buat anak yatim yang belum kita sisihkan yatim buat anak wakil yatim ke hati ini jangan. Orang yang suka memperhatikan anak yatim nanti bersama aku seperti dua jari ini, kata Nabi Muhammad. Dia akan duduk bersamaku nanti di surga Allah. Nabi sangat cinta kepada orang yang suka memperhatikan anak yatim. Kenapa? Karena Nabi pernah jadi anak yatim. Nabi pernah merasakan betapa tidak enaknya hidup nggak punya ayah. Nabi sangat sayang kepada orang yang suka memperhatikan anak yatim. Karena Nabi pernah merasakan ternyata hidup di dunia nggak enak, nggak punya ayah, nggak punya ibu. Makanya Nabi berjanji buat orang yang suka memperhatikan anak yatim, dia akan duduk bersama aku seperti dua jari ini nanti di surga. Insya Allah. Itu rumah yang paling terbaik, rumah yang paling indah, bukan rumah yang berlantai dua dan berlantai tiga, bukan rumah yang megah, bukan indah, semua perabot yang lux, bukan itu kata Nabi. Rumah yang paling hebat di hadapan Allah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diberikan kita pelihara dengan sebaik-baiknya, bukan dijadikan pembantu. Makanan yang dimakan oleh anak kita sama dengan dia, pakaian yang dipakai anak kita sama dengan dia. Itu rumah yang paling hebat dengan Allah. Cinta kepada anak yatim. Nah, ini waktunya. Ah, ditutup kemudian kata Nabi, Allahumma amdi li ashabi hijratuhum wa la taraduhum ala aqabihim. Ya Allah, amdi li ashabi, sempurnakanlah untuk sahabat hijrah tahun, hijrah-hijrah mereka yang sempurnakan pahala mereka. Mereka sudah rela meninggalkan kampung halamannya, dia rela tinggalkan pekerjaannya, dia rela tinggalkan Mekah menuju Madinah untuk berhijrah, dia tinggalkan hartanya, dia tinggalkan semuanya karena iman kepada engkau. Apa kata Nabi? Abdi li ashabi hijrah tahun, sempurnakan ya Allah akan pahala-pahala hijrah mereka. Wa la taruduhum ala aqabihim, jangan kau kembalikan mereka kepada masa-masa yang lalu. Ya. Untuk mendapatkan kesempurnaan iman, dia minta la idil ba'isu Sa'ad bin Khawlah, ya, alangkah kasihannya itu Sa'ad bin Abi Khawlah. Ibnu Khawlah ini maksudnya Sa'ad bin Waqas, ya si lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dia sangat disayang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an mata di Mekkah, dan dia meninggal dunia di kota Mekkah Al-Mukarramah. Artinya di Mekkah Al-Mukarramah, ya. Hadil Waqas ila akhiri, wallahu a'lam bisawab. Ya, mudah-mudahan satu hadis ini bisa menambah wawasan buat kita semua. Al-Fatihah. Allahumma arhamna bil Qur'an.